seperti yang dilahirkan dari rahim misalnya dari orang untuk menjadi pemimpin Indonesia, bahkan pemimpin dunia. Saya berharap Anda akan menunjukkan siapa teman-teman, siapa teman-teman di sana sehingga orang tahu NTB bergetar hatinya, sehingga saya akan ke Polandia 2 tahun lagi. Saya akan ke Eropa 2 tahun lagi. Itu public perception secara global meningkatkan mengatakan Bapak dan Bunda dari NTB, orang mengatakan NTB plus bintang. Dan hasilnya lolos. Gimana kan? Mbak Mina? Gimana ya? Yeay! Lolos. Kemarin ngambil tujuan Malaysia kan? Iya, Malaysia. Mereka sama juga. Malaysia. Kayak di Uniza. Uniza. Sama? Sama juga. Uniza. Nanti kita bareng-bareng. Kita belajar bareng. Kita sama-sama menjadi orang besar. Biar NTB ini bisa dikenal dunia. Cakap? Makan. Ayo. Saya sadar bahwa kegagalan terbesar dalam hidup kita semua adalah berpikir untuk mengubur mimpi-mimpi. Tetaplah berusaha dan berikhtiar. Insya Allah beasiswa NTB menjadi jalan penerang untuk usaha teman-teman semua. Sekian. Dengan menjadi awardee beasiswa NTB, kami berharap kami bisa mendukung kemerdekaan Indonesia dengan turut berkontribusi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman agar bisa menjadi tokoh dan orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Dengan belajar di luar negeri, kita dapat mempelajari budaya yang begitu banyak dan ilmu pengetahuan yang luas serta mendunia. Di samping itu, kita bisa memperkenalkan NTB kepada penjuru dunia sehingga beberapa tahun ke depan, NTB dikenal dengan masyarakatnya yang cerdas. Kami awardee beasiswa NTB tahun 2020 tujuan Malaysia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-25. Indonesia maju, NTB gemilang, merdeka pendidikanku.